Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang terus memilih dengar sebagai program berkongsi kisah realiti kehidupan. Kami siarkan secara langsung di TV Al-Hijrah. Saya Izwan Azir Saleh dan seperti biasa saya tidak bersendirian. Panel tetap saya Ustazah Muzayyan Abdullah akan turut mengupas dan mendalami setiap permasalahan yang kami bawakan. Kisah lari dari rumah, satu senario yang kita dah dengar zaman berzaman. Daripada filem 70-an sampailah yang mutakhir ini, babak remaja lari dari rumah sentiasa dipaparkan dan bagaikan telah menjadi satu kebiasaan. Alasan remaja lari rumah ialah kerana nak melepaskan diri dari macam-macam peraturan di rumah dan selain itu tarikan daripada rakan-rakan yang sekepala juga mendorong remaja lebih memilih tindakan salah itu. Malam ini kita akan berkenalan dan mendengar cerita seorang remaja yang sanggup lari dari rumah demi mencari sebuah kebebasan mutlak. Dengar kisah itu dan perkongsiannya bermula sekarang. Inginkan hidup bebas tanpa gangguan dan kungkungan dari ibu bapa mendorong remaja membuat keputusan untuk lari dari rumah. Terlalu mengikut emosi dan perasaan sehingga menghirit ke lembah kemusnahan. Saya bermula selepas saya ke sekolah menengah dah jumpa banyak kawan-kawan dalam lingkungan tu ada yang kawan-kawan ni lah, macam-macam orang kan yang bermasalah juga sama macam saya juga. So dari situ saya mula ikut satu persatu, saya mula ambil ganja, minum arak. Usia tu dah berlebihan sikit, dah boleh masuk clubbing, saya masuk club. Alah, masa tu saya buat selalu pukul orang, saya selalu tak masuk kelas. Kadang-kadang cikgu mengajar macam kat depan, saya keluar macam tu je. Sebab saya berani masa tu, keluarga saya ni seorang yang businessman. Diorang ni tak ada masa kat rumah. Yang ada pun nenek saya je, arwah nenek saya lah. Family saya ni tak ada selalu kat rumah, ada pun malam je jumpa kan. So itulah buat saya berani tak balik berhari-hari duduk dengan kawan. Kadang duduk check-in kat hotel, buat private party, pukul orang, pau orang. Benda ni saya tak boleh nak salahkan orang lah. Sebab benda ni atas diri kita. Nak dengan tak nak je, itu je. Saya kena tangkap dekat club sebab memiliki barang terlarang lah. Masa tu polis pun agaknya dah parti saya lama. Mungkin ada info polis saya dapat, saya masa tu ada jual dadah kan. Dia tangkap saya dan saya dimasukkan ke lokap. Saya nak tinggalkan benda-benda tu selepas orang cakap saya keluar daripada sana lah. Tak nak kot aku jatuh yang lubang yang sama. Memilih hidup tanpa arah tujuan, tidak berfikir panjang, akhirnya terlibat dalam kancah jenayah. Inilah kehidupan remaja lari rumah yang inginkan kebebasan. Perkongsian selanjutnya bersama responden malam ini. Dalam dengar. Baik, sekejap lagi kita nak bersama dengan Ahmad, bukan nama sebenar, responden kami pada malam ini yang nak menceritakan dari permulaan kenapa mengambil keputusan untuk lari dari rumah serta natijah yang diterima akibat tindakannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Izwan sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Dan malam ni kita nak dengar cerita orang lari dari rumah, Ustazah. Ya. Ustazah sebagai anak warga kota juga, saya rasa dah biasa dengar kisah orang lagi daripada rumah ni, Ustazah. Betul. Memang tak heranlah daripada macam Izwan cakap tadi kan, daripada zaman kita sekolah pun kita dengar, tapi sampai sekarang ni masih lagi berlaku kan. Kenapa berlari? Betul. Tapi kenapa ya, Ustazah? Mungkin kerana dia nak kebebasan ke ataupun kadang-kadang saya tengok budak yang lari dari rumah ni berani dia sebab macam mana dia nak survive dekat luar tu, kadang-kadang dia tak fikir benda tu, Ustazah. Itulah nafsu. Dan tidak menggunakan akal yang Allah berikan. Saya suka jawapan tu kerana nafsu tu merangkumi ataupun dah boleh memberikan satu gambaran kepada kita. Apabila tindakan kita ni berpandu, berkiblat kepada nafsu, maka kesannya nanti akan jadi buruk kepada kita. Jadi kami bawakan Ahmad, seperti saya katakan tadi, bukan nama sebenar.
Dan sebelum kita mendengar cerita Ahmad ini, saya ceritakan dahulu bahawa Ahmad ini beliau bekerja sebagai penghantar barang. Umurnya 13 tahun telah terjebak dengan gejala sosial. Pada umur 17 tahun, beliau mengambil keputusan untuk lari dari rumah. Umur 18 hingga 20 tahun ditangkap dan menjalani pemulihan di kem Perkit, punca lari daripada rumah kerana ibu ayah sibuk bekerja, kurang perhatian dan pengaruh rakan-rakan. Dan kita bersama dengan Ahmad. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan Dengar malam ni. 13 tahun awak dah mula terlibat dengan kancah gejala sosial, eh? Ha, betul. Boleh tak cerita? Kalau mungkin tadi itu dah ada apa orang panggil asas ceritanya, tapi apa yang awak buat tingkatan satu tu? Saya tingkatan satu tu kan daripada darjah yang masuk sekolah menengah, so ramai lagi lah rakan sebaya tu kan, macam-macam dekat sekolah saya tu. So saya ikutlah kawan masa tu, ponteng sekolah. Lepas tu kat luar sekolah ambil benda-benda terlarang. Masa tingkatan satu tu? Wah. Ibu ayah tak tahu ke? Tak tahu. Ibu ayah tak tahu. Macam mana awak cover line? Saya buat macam biasa aje. Balik rumah apa ni belajar. Lepas tu start ibu ayah saya tahu, cikgu telefon. Cikgu telefon ibu ayah saya, cakap saya ni tak datang sekolah. Selalu ponteng. Selalu buat masalah lah kat sekolah. Ayah saya selalu datang sekolah. Ambil saya dalam keadaan yang yalah marah kan, cikgu selalu call. Cakap apa saya ni pukul orang lah, apa orang lah. Kira pada umur tu awak something sekolah lah. Tapi masa tu tingkatan satu kan? Tingkatan satu sampai tingkatan dua. Tak, kekuatan tu datang maknanya ada kawan-kawan daripada sekolah rendah lagi lah. Sebab dia mesti ada kawan-kawan dia, ada grup dia macam tu. Dan awak biasa tak balik rumah lah waktu tu? Saya balik rumah. Start saya dah kena buang sekolah tu. Cikgu pun dah tak nak terima saya dah masa tu sekolah. So saya dibuang, lepas tu saya tak sekolah lah. Saya duduk kat dunia luar ni macam-macam dengan umur saya muda macam tu. Bergaul dengan orang besar. Start situ lah pengaruh saya lagi besar lah. Macam-macam benda baru saya cuba. Ceritakan kepada kami benda baru yang dicuba tu. Pada usia baru naik sekolah menengah ni. Saya ambil dadah. Saya dah jenis apa masa tu Ahmad? Ermin 5, ketamin, ecstasy, ganja. Namakan saja semua awak rasa ya. Cuma morfin, gam tu saya tak ambil lah. Dapat duit dari mana? Macam ibu ayah saya ada bagi duit. Tapi masa tu sekolah, saya ada bekerja lah. Saya bekerja penghantar makanan masa tu, McD. Katanya awak juga selepas itu mula belajar pergi clubbing, ya? Umur saya 15 saya dah masuk lah. Dan di tempat macam tu, umur macam tu tak ada halangan untuk masuk? Ada, tapi kalau kita kenal orang yang jaga depan tu, so senanglah masuk. Umur 15 tahun pergi clubbing, awak buat apa di situ? Saya tahulah aktiviti di clubbing, tapi saya nak tahu cerita awak. Saya dekat sana enjoy, minum arak. Pada usia 15 tahun? Saya minum arak, enjoy dengan kawan-kawan, apa benda semua, makan dadah. Lepas tu sampai tak balik rumah, tidur hotel dengan kawan-kawan. Kawan-kawan itu perempuan? Campur, lelaki perempuan. Lepas tu tak balik rumah berhari-hari lah, kadang-kadang extend dekat hotel tu. Kerana dengan kebebasan yang awak miliki seawal usia remaja itu Ahmad, apa yang membuatkan akhirnya awak mahu lari dari rumah? Punca dia, saya rasa, yelah ibu ayah saya sibuk kerja kan. So saya rasa macam
tak ada apa-apa rumah ni tu, saya keluar ikut kawan-kawan. Saya ingat masa-masa tu saya ingat kawan-kawan lah penting kan. Ustazah mungkin nak komen. Tapi duit dapat dari mana? Ibu ayah saya ada bagi sediakan duit. Memang bagi. Macam saya cakap, saya ambil tu saya ada bekerja. Ahmad ada adik-beradik lain lah? Ada. Tiga orang lagi bawah saya. Dua beradik saja? Tiga. Oh, okey. Tiga lagi bawah. Awak sulung? Saya sulung. So, bosan di rumah tu sebab memang tak ada aktiviti, mak ayah tak pernah bersama ke macam mana? Lebih kurang macam tu lah sebab ibu ayah saya ni dulu dia busy kerja. Tu yang saya, masa tu ada pun arwah nenek saya ada dekat rumah. Kira arwah nenek ni awak tak pandang lah eh. Saya hormat dia sebab dia jaga saya waktu kecil dulu kan. So ada je lah saya balik ni, cuma masa tu seronok. Umur muda kan dapat tahu macam-macam ni, jadi macam seronok lah benda tu. Pernah kantoi dengan ibu ayah perbuatan gejala sosial itu? Pernah. Waktu saya umur 17 tahun, saya ditangkap polis. Ditangkap polis? Sebab saya memiliki dadah yang banyak. Tapi ibu ayah saya ambil keputusan untuk masukkan saya ke Camp Perkit Nation. Dari situlah saya ubah hidup saya. Berapa lama kat situ? 2 tahun. So, 2 tahun tu sangat membantu untuk berubah? Bantu, alhamdulillah. Saya daripada tak tahu solat, tak tahu baca Al-Quran, alhamdulillah. Sana banyak mengubahlah hidup saya. Sana berikan didikan yang bagus, alhamdulillah. Aktiviti semua okey sana. Biasa, Ahmad, kalau melalui fasa hidup macam tu, lepas 2 tahun tu kita rasa diri kita berubah. Apa cabaran bila keluar tu? Cabaran kat luar ni bagi saya lepas saya keluar tu, lagi orang cakap, yalah lagi kita nak jadi lagi baik, lagi macam-macam dugaan. Betul kan? Betul. Ada je dugaan, tapi nak orang cakap apa, dalam hati ni kena kuatlah kat luar nanti. Baik. Mungkin Ustazah, teguran sekali lagi lah kepada ibu bapa yang kadang-kadang terlalu, macam cerita Ahmad ni, ibu ayah bagi duit tapi sekolah tak ke mana pun kan. Betul. Apa yang agaknya yang konsep keibubapaan itu perlu diperbaiki lagi saya rasa Kita kalau ingat minggu lepas punya pertemuan kan Izwan, pakarnya sendiri telah bercerita bahawa usia remaja tu memang kita kena menjadi kawan. Kan macam mana sibuk pun seorang ayah memang kewajipannya menafkahi. Ibu membantu ekonomi keluarga, tapi macam mana pun bila balik tu mesti ada quality time dengan anak-anak. Betul. Jadi quality time tu sebenarnya kalau kita follow je agama Allah, para penonton, macam solat berjemaah 5 waktu sehari semalam. Satu waktu solat tu tak perlu pun 10 sampai 15 minit. Ya, tapi kita buat solat jemaah. Lepas tu ada sekali paling kurang makan bersama-sama. Waktu makan tu, Ustazah rasa kalau kita ikut saja yang ni, itu pun setiap hari dah ada waktu yang sangat berkualiti dengan anak-anak. Dia hantar ambil anak pergi sekolah. Mungkin pagi hantar ke rumah pengasuh, duduk dengan orang lain. Tapi petang tu usahakan macam mana kita dalam kereta tu boleh bersembang dengan anak. Weekend pun macam tu. Jadi weekend kita ada program kita sendiri dengan kawan-kawan. Anak-anak terbiar. So memang sangat mencabar sekarang ni. Tapi kita nak sebutkan macam mana Ahmad dah melaluinya kan. Jadi cuma Ustazah nak cakap lah, dalam keadaan macam ni Allah bagi kita akal. Sampai Ahmad dah remaja tu, Ahmad bukan tak tahu pun mana benda baik, benda buruk kan. Tapi itulah, kita tak kuat, dalaman kita tak kuat. So kawan-kawan nak tarik ke arah mana pun kita ikut. Yang penting kita seronok. Syaitan duk pandang je ni. Semoga benda ni jadi pelajaran lah kepada kita semua, insyaAllah. Sekejap lagi dalam pertemuan kita minggu ini dengan tema Lari Rumah Ingin Kebebasan, banyak lagi yang Ahmad nak kongsikan dan kita juga ada tetamu-tetamu untuk mengupas isu lari rumah ini. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Dengar akan kembali sekejap lagi. Okey tim, minggu ni kita akan bincangkan satu masalah yang melibatkan remaja sehingga menyebabkan diorang ni banyak sangat terlibat dalam masalah-masalah sosial. Jadi sepatutnya dengan kemajuan teknologi zaman kini kan, sepatutnya makin eloklah. Tapi diorang ni terjebak dengan masalah-masalah yang teruk pula. Sepatutnya
kita ni semakin maju teknologi, semakin meningkatkan kita punya ketamadunan. Tapi ini sebaliknya menjatuhkan ketamadunan pula. Kita nak cakap sama ada adakah remaja ni salah memanfaatkan teknologi ataupun teknologi itu sendiri yang memacu diorang ni ke arah yang lebih negatif. Boleh juga dikatakan macam tu, yang mana sebenarnya remaja ni dia kecundang disebabkan kemajuan teknologi. Tapi sebenarnya remaja ni tak telah dididik dengan baik. Lepas tu dapat bezakan yang mana satu baik, mana satu buruk. Tapi akhirnya tak dapat dikawal kerana mereka menonton benda yang bukan-bukan, benda yang tak sepatutnya dekat media sosial. Macam dekat TikTok, dekat Instagram dan dekat Facebook. Tapi benda ni kita tak boleh salahkan media sosial semata-mata sebab ini pilihan kita sendiri. Tapi masa kita usia remaja, memang kita ada perasaan nak cuba, nak tahu buat satu benda tu kan. Kalau benda tu baik, tak apalah. Ni kalau bawa sampai jenayah, ha, kan dah parah. Tahu-tahu je remaja ikut kawan-kawan dia lari rumah. Ha, ibu apa pula tak ada komunikasi dengan anak-anak, tak pantau. Jadi mungkin sebab kurangnya peranan ibu bapa ni lah jadi punca kan remaja lari rumah. Itulah, remaja ni bila dah buat masalah sosial, masalah jenayah, senang-senang diorang hantar pusat pemulihan. Mana mak ayah diorang? Tiap wajib pun tak buat kerja ke? Lepas tu berapa ramai lagi kita nak tengok remaja kat luar sana yang makin rosak. Kalau macam inilah gayanya, macam mana kita nak lahirkan pemimpin yang berkualiti untuk masa akan datang? Masih lagi bersama saya dan Ustazah Muzayana dalam Dengar dengan Lari Rumah Ingin Kebebasan adalah topik kita pada malam ini. Saya fikir dalam zaman yang mencabar sekarang Ustazah, dengan PKP-nya, tekanan apabila tak boleh bergerak ke sana ke sini, kadang-kadang perasaan memberontak di kalangan anak-anak itu semakin membara dan betul, ibu ayah perlu bijak untuk menguruskannya, ya Ustazah. Sangat. Dan Ustazah sebut Izwan, kita takkan mungkin boleh mengatasi isu macam ni, masalah-masalah macam ni tanpa kita ada kekuatan dalaman. Tak mungkin, sebab anak-anak tu lebih ada macam-macam pengaruh lagi kan, yang betul, di hujung jari, yang dipandang di mata, yang kawan-kawan sekeliling, mak ayah sibuk mencari rezeki. Kita bersama dengan Ahmad, responden pada malam ini, yang mana terpengaruh sedari usia muda lagi. Saya nak minta juru kamera saya kalau dapat fokus ke leher Ahmad, bagaimana beliau telah mengambil tindakan untuk memarut tatu di seluruh badannya. Dan ini adalah satu yang bagaimana agaknya, ya, kenapa tidak dipantau oleh ibu ayah. Tak mengapa, walaupun hari ini beliau hadir dengan tatu, tetapi hatinya telah bertaubat, telah mahu ingin berubah. Hanya Allah sahaja yang berhak untuk memaafkannya, ya. Jadi bukanlah kita nak mengaibkan beliau, ini pilihan beliau sendiri, tetapi kesudian untuk hadir ke set pada malam ini, ke studio, menceritakan agar tidak menjadi ikutan atau amalan anak-anak muda remaja yang lain, itu yang lebih penting lagi. Dan kita bersama dengan seorang tetamu pada malam ini, sahabat saya, Ahmad Fazli Abdul Aziz, kaunselor berdaftar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, eh? Alhamdulillah. Baik, senang sekali anda bersama dengan Dengar. Dah mendengar cerita daripada Ahmad, bukan nama sebenar tadi, bagaimana sedari usia, orang panggil lepas sunat ni, dah jam 6 kan, naik ke sekolah menengah, dah buat macam-macam dah. Jadi saya agak khawatir juga, trend ini anak-anak kita dalam zaman pengaruh internet, ya, mungkin lebih terdedah lagi kepada perkara-perkara yang kita dulu waktu remaja tak terfikir, Lee. Jadi mungkin ulasan anda. Baik, terima kasih Izwan. Saya sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada Ahmad lah. Walaupun pada malam ini dia datang membawakan cerita-cerita kisah lampau dia, tetapi yang penting pada malam ini alhamdulillah dia telah pun memberitahu kita bahawa itu semua sejarah lampau. Dan sebenarnya bila bercakap tentang keibubapaan kan, saya sebenarnya bila saya dengar cerita Ahmad tadi, saya suka untuk kita imbas balik. Sebab waktu budak-budak ni, anak-anak ni, waktu dia kecil sebenarnya, antara waktu yang paling kita kata nature sebenar. Perasan tak kita, bila anak-anak balik sekolah, dia mesti nak cerita dekat kita. Betul. Kan, nak cerita suasana di sekolah, apa semua kan. Sebab tu rancangan dengar ni sebenarnya penting, perkataan dengar tu sendiri, sebagai ibu bapa, sejauh mana kita mendengar anak-anak. Sebab bila kita cerita pasal lari daripada rumah, jangan letakkan kesalahan pada anak-anak semata-mata. Sebab apa? Banyak kejadian kes lari daripada rumah pun kerana apa? Kerana mereka rasa terasing, mereka rasa terabai, mereka ada yang didera. Tidak ada pilihan lain, jalan lain, melainkan lari. So, bila lari, risiko mereka tanggung sendiri, mereka terpaksa. Sebab apa? Tidak ada pilihan. Kan? Kadang-kadang isu-isu kepercayaan dalam rumah dan sebagainya. So, sebab itu, dalam isu sebegini, pada saya, kita kena melihat banyak sudut.
Sebagai ibu bapa kena lihat, kena muhasabah. Kan? Kadang-kadang bila kita terlalu banyak bekerja, kita bekerja. Saya setuju bila Ustaz sebut tentang quality time. So bagaimana kita mengisi emosi anak-anak? Sebab apa? Manusia ni dia ada keperluan emosi. Kita ni hidup kita dalam sewaktu kita membesar, kita sampai sekarang pun kita mencari keperluan emosi kita untuk dipenuhi. Jangan kata anak-anak, suami kalau tak dapat keperluan isteri di rumah. Kadang-kadang itu kadang-kadang dia melencong kat luar tu. Betul. Isteri tak dapat keperluan emosi daripada suami di rumah. Dia akan mulalah maknanya senang jatuh hati dengan orang lain dan sebagainya. Apatah lagi anak-anak. Sebab apa? Ibu bapalah yang sepatutnya mengisi keperluan emosi ini sejak mereka ni besar lagi, membesar lagi. So bila dah membesar, kosong jiwanya, siapa yang isi? Rakan-rakanlah. Sebab itu kekuatan pengaruh rakan-rakan lebih besar. Sebab apa? Dia rasa difahami oleh rakan-rakan. Dia rasa kita ni sama, betul tak, Mak? Kan? Kawan-kawan tu mesti ada situasi yang lebih kurang sama, betul tak? Oh, mak ayah sibuk bekerja. So persamaan itu menyebabkan dia tertarik, attracted tu. So akhirnya bila kawan dapat kawan baik, alhamdulillah. Tapi kalau dapat kawan yang cuba macam-macam, try macam-macam, nah itu dia mencuba-cuba tu. Apabila anda lari dari rumah, Ahmad, ya, 13 tahun mungkin bermula dengan buli atau pukul kawan di sekolah. Tindakan yang paling buruk, ya, katalah minum arak, itu bermula pada usia berapa, Ahmad? Saya bermula daripada usia saya 15 tahun. 15 tahun. Dan ketika itu anda belajar pergi clubbing, ya, termasuk minum di sana, berkenalan dengan wanita, terlanjur bersama itu pula saya boleh pastikan ia, saya hampir pasti itu berlaku juga. Pada usia berapa, Ahmad? Umur saya 15 tahun itulah. 15 tahun. Alhamdulillah. Jadi dan sudah pasti pasangannya pun, kawan-kawannya pun rakan sebaya jugalah yang lari daripada rumah. Ada saya bila saya dah dibentikan sekolah tu, saya dah tak bergaul lah dengan umur-umur saya. Semuanya dewasa. Semuanya dewasa. Anda rasa anda difahami oleh orang-orang dewasa ini? Mungkin sebab apa, saya bila kat rumah saya dah rasa kosong kan. So bila saya dah kenal dengan orang-orang ni macam orang faham lah saya perlukan apa, so nak apa. Dan mereka ini rela melihat anda rosak, artinya pada usia 15 tahun. Kalau saya sebagai seorang adik, saya akan mempertahankan. Ada yang tegur, ada yang tegur, tapi yalah, kita masa tu perasaan nak cuba kan, benda baru. Yalah, sebab masa ni zaman remaja ni dia zaman mencari identiti. Betul. Mencari identiti. Banyak berlaku krisis identiti pun pada waktu ini. Kan? Jadi sebab tu bila mencuba sesuatu yang seronok, sebab benda yang terlarang ni kebanyakan seronok. Jarang benda terlarang tak best. Kan bila benda terlarang tu tak best, orang tak buat, tapi sebab benda tu seronok kan. Ahmad, mungkin saya nak tanya satu soalan. Apa ni? Mak ayah sibuk. Maka anda rasa kosong di rumah. Sebelum apa perasaan anda bila anda buat kerja-kerja macam contohlah kan, pukul budak-budak masa zaman sekolah ni kan, pukul orang apa semua. Masa tu rasa seronok? Saya rasa seronok lah, tak menyesal pun masa tu. Ada tak terdetik dalam hati, aku buat ni sebab aku memang geram dekat mak ayah, ada tak? Tak ada pun, masa tu saya tak fikir ibu ayah saya buat tu, saya rasa macam benda tu seronok kan, buli orang kan. Nampak hero lah, rasa macam sebab dia ada satu identiti yang macam dia tengok orang lain boleh diperhatikan oleh guru, dapat kejayaan. So dia cari perhatian tu dengan cara lain. Baru nampak hero sikit, Ahmad. Yang saya terkilan, Fazli, ya, kerana dalam keadaan Ahmad begini, diberhentikan sekolah, ibu ayah, maaf ya Ahmad, masih memberi wang. Dan menggunakan wang pada usia remaja begitu akan menyebabkan dia bebas untuk melakukan apa saja. Bagaimana teguran anda, Fazli? Dia pada saya sebenarnya ibu bapa ni kena melihat banyak sudut. Sebab saya tahu dia beri tanda dia sayang. Dia masih lagi nak mengikat Ahmad. Nak membuktikan bahawa mereka ni sayang pada Ahmad. Jadi dia bagi duit. Dia terlupa bahawa bila dia bagi, kebebasan dah ada, duit dah ada, maka banyak benda boleh cuba. Pada saya sekarang ini, bila dalam keadaan begini, penting yang pertama, ada tak mak ayah? Saya nak tanya Ahmad, ada tak mak ayah duduk slow talk dengan Ahmad? Ada waktu, yalah, saya dah masuk ke pusat tu kan. Saya dah normal, saya berasa saya ni back to normal. Lepas tu time tu
mak ayah saya masa tu, saya dah masuk tu dua kali dah pergi umrah. Time tu diorang pun dah mula close dengan saya. Okay. Sebelum tu maksudnya sewaktu kali pertama kantoi? Apa reaksi mereka? Mereka marah? Marahlah. Sebab saya punya kes tu boleh bawa ke mahkamah. Penjara. Memang saya dah kat mahkamah pun masa tu. Saya dah disebutkan kes kan. Tidak saya dah boleh pergi sebab penjara tapi sebab saya bawa umur masa tu. Itu pendekatannya. Sebab kebanyakan contoh bila berlaku sesuatu, katakan kantor sesuatu kejadian jenayah kan. Kebanyakan ibu bapa dia bereaksi, dia marah. Kan dia meluahkan kekecewaan. Tetapi dia tak melihat bahawa itu salah satu signal ada yang tak kena pada anak kita yang mungkin berpunca daripada kita. Sebab itu kalau boleh pendekatan yang pertama duduk dan dengar. Kenapa you buat macam tu? Kan? Sebab kemungkinan punca itu daripada kita juga. Sebab itu perbincangan benda ni penting untuk dibincang duduk. Dan saya setuju quality time yang perlu ada, kena bina balik hubungan. Sebab apa? Kadang-kadang anak-anak ni kenapa dia makin jauh? Kerana hilangnya kepercayaan, hilangnya keyakinan kepada mak ayah. Hilangnya keyakinan bahawa rumah ni tempat yang selamat untuk diduduk. Rumah ni tempat yang tenang untuk diduduk. So bila dia merasa luar tu lebih baik, luar tu lebih tenang, luar tu lebih seronok, maka tak adalah. Rumah tidak lagi menjadi tempat untuk baiti jannati itu ya. Baiti jannati. Ya. So baiti jannati, rumah saja cantik, pengisiannya tak ada, susah juga. Sebab itu penting ibu dan ayah membina balik hubungan. Bila anak-anak ada isu, bina balik hubungan. Jangan melihat tingkah laku tu sebagai satu kesalahan jenayah semata-mata, sebagai perkara yang pada saya ambil macam ni. Berlaku jenayah, kita mohon sabar. Itu adalah satu signal bahawa kita perlu berhubung balik dengan anak. Baik. Dan saya nak sambut daripada apa yang saudara Fazli katakan Ustazah. Bagaimana pula teguran Ustazah kepada ibu ayah yang buang anak selepas itu? Engkau ni dah memalukan aku. Aku dulu lahirkan kau badan bersih, sekarang penuh tattoo. Kau bukan lagi dari keturunan aku. Jadi bagaimana agaknya ini sebenarnya tak menyelesaikan masalah Ustazah. Malah lebih menurunkan keadaan lagi. Betul, sebab kita nampak masalah tu sebenarnya adalah salahnya orang. Itu masalah. Cuba kita nampak setiap masalah tu, apa sahaja yang diuji oleh Allah kepada kita tu adalah salah diri kita tetap ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama, apa pun banyakkan istighfar kan. Jadi insya-Allah kat situ kuranglah. Kalau ketika itu ibu ayahnya Ahmad marah-marah semua, istighfar dulu, kenapa jadi macam ni? So anak ni benih kita. Membesar di tangan kita, di hadapan mata kita. So apa yang kita dah buat salah? Jadi cari Allah dulu. Bila kita cari Allah, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan macam mana nak buka hati anak ni balik. Macam mana nak lembutkan hati kita. Jadi bila kita mencari salah dia, siapa yang buat kau macam ni? Kawan-kawan dia, keluarga orang tu, menyalah-nyalahkan orang takkan selesai. Kita halau dia daripada rumah, masalah baru akan timbul. Anak akan bertambah benci. Jadi akan makin renggang, takkan ada kesatuan tu semula. Mungkin Tuan Fazli nak sambut sedikit tentang ibu ayah ni jangan melatah lah kalau anak-anak ni dah kembali kan. Dan mungkin nak membersihkan diri kembali, nak mencipta satu hubungan baru ke, ibu ayah jangan melatah. Ya. Dia ada beberapa panduan lah. Pertama, kalau anak tu balik. Pertama, kadang-kadang kita kena cari punca kenapa dia lari. Kenapa dia tinggalkan kita. Adakah disebabkan tarikan di luar ataupun tolakkan daripada dalam. Kan? Sebab kadang-kadang mungkin setengah ayah tu kan, yalah watak-watak ayah garang kan, kadang-kadang maki, hamun kan. Dia lah kalau kita tengok dari segi parenting pun. Masalah kan sekarang ayah ni dia marah. Tapi dia tak pujuk. Dia lepaskan marah, dia hilang begitu. So anak tu makan hati, simpan dalam kan. Akhirnya sedikit berlaku, tinggalkan. Jadi kita kena tahu apa punca. Jadi salah satu cara nak tahu ni memang kena bercakap. Kena berbincang, kena berbual. Tapi kali pertama berbual mungkin dia tak nak bercakap. Tetapi teruskan. Teruskan, layan dengan yang baik. Kemudian daripada itu kalau perlukan kepada sesi terapi, bawa lah pergi jumpa terapis. Kan, mana contoh kalau nak jumpa kaunselor silakan. Sebab kadang-kadang mungkin anak-anak tu dia tak open up dengan kita, tetapi dia boleh dengan orang luar, dengan cerita dengan orang lain. Cerita dengan orang lain. Sebab apa? Kita tak nak dia cerita pada orang yang salah. Sebab kemungkinan kalau dia bercerita dengan kawan dia, dia ada connection dengan kawan dia, ikatan keyakinan kepada kawan dia, maka ikut kawanlah. Tapi kalau dengan kaunselor, kaunselor boleh bantu sedikit banyak, buka minda sedikit, tengok sudut ini, tengok sudut ini, tanpa menghukum dan menyalahkan. Baik. Kan? Dan Ahmad, saya nak tahu, kalau boleh saya bertanya, sewaktu anda tidak berada di rumah, lari dari rumah, pernah tidak anda mencuri? Mencuri maksudnya dekat tu, tak ada. Saya tak ada buat curi. Anda kantoi ketika usia 18 tahun ya? 17. Jika anda tidak kantoi pada usia 17 tahun itu, apakah anda rasa diri anda akan lakukan lebih teruk daripada apa yang pernah anda lakukan? Betul.
Mungkin Allah tu dah bagi cakap dengan saya, mungkin dah sampai sini je kot. Kau balik-balik jalan aku kan. Itulah tu satu. Ketika awal kantoi itu, anda merasa sedih atau marah kepada diri sendiri atau salahkan ibu ayah ke atau bagaimana? Saya tak salah dengan siapa-siapa pun masa tu sebab jalan ni saya yang pilih. Saya yang pilih, so saya kena tanggung lah benda ni. Masa tu mula-mula tak reda agak lah, tapi lama-kelamaan ilmu agama tu dah isi kat dalam saya, so terima. Ketika di perkit, dia kata bangun solat, ada tak awak macam apa ni solat-solat ni ketika awalnya? Oh tak ada. Masa tu saya dah jumpa kawan-kawan yang baru, so macam benda tu saya tak pernah buat pun dekat rumah kan. Tapi bila saya buat macam, saya rasa seronok lah. Buat ramai-ramai dengan kawan-kawan, belajar. Ahmad ni memang suka berkawan lah? Dulu lah saya suka, sekarang ni dah. Sekarang ni pilih kawan lah kan? Tapi maknanya kalau daripada dulu, maknanya kawan-kawan yang nakal-nakal memang suka berkawan lah. Maknanya kalau nak makan pun dengan kawan-kawan. Betul. Kalau boring ni, aktiviti call kawan-kawan. So sekarang ni dalam perkit tu memang jumpa kawan-kawan baru? Masih berhubung sampai sekarang? Ada je. Ada yang dah, apa orang cakap, ada yang dah kerja bagus. Dan ada yang keluar tu makin jahat pun ada? Ada. Ada juga? Ada. Maknanya apa yang dibuat di perkit tu, Ahmad tak dapat cara hidup macam tu di rumah? Betul. Tak dapat. Contoh macam solat, mak ayah tak tahu. Solat, subuh. Solat suasana, duha, baca Quran, semua tu tak ada. Fazli, sebelum kita berehat ni, mungkin pesanan anda kepada remaja mungkin bahawa dalam jiwa yang memberontak ketika tumbuh dewasa ini, sebenarnya akhirnya rumah adalah tempat yang paling selamat. Sebeza apa sekalipun pandangan dengan ahli keluarga, tak setuju dengan ibu ayah, tapi akhirnya rumah adalah tempat yang paling selamat untuk anak-anak remaja ini. Nasihat anda kepada mereka yang pernah terdetik di hati untuk melepaskan keluarga dan pergi enjoy dengan kawan-kawan. Saya nak pesan beginilah kepada remaja di luar sana. Di saat anda terasa nak sangat lari pada rumah, jangan buat apa-apa. Duduk dan tenang dulu. Sebab apa? Pada masa itu emosi tengah menguncak. Emosi tengah menguncak. Emosi dengan rasional dia kadar songsang. Emosi tengah tinggi, rasional rendah. So pada masa itu dia tak terfikir bahawa bila dia pergi, dia tak ada duit, dia kena makan pun susah, nak tidur kat mana pun tak tahu kan. So jangan buat apa-apa. Tenang dulu. Bertenang, urus emosi tenang, berfikir balik. Nak lari ke? Patut ke lari? Kan? Dan pada saya sebenarnya, apa-apa sebenarnya sebagai seorang anak, tempat rujukan terbaik ni siapa? Mak ayah. Betul. So apa-apa kalau boleh terasa nak cerita apa-apa masalah dan sebagainya, pergilah kepada mak ayah. Selagi mak ayah masih ada. Dan sebagai mak ayah, pesan saya, jadilah pendengar yang sangat baik untuk anak-anak. Sebab apa? Bila kita jadi pendengar yang baik pada anak-anak, insya-Allah hati kita akan terus terhubung sentiasa dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohonlah. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Fazli Abdul Aziz. Beliau adalah kaunselor berdaftar. Fazli, terima kasih dan senang sekali anda bersama dengan kami. InsyaAllah ada kesempatan topik lain pula kita kupaskan. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Dan sekejap lagi ada seorang lagi tetamu akan kami hubungi untuk mengupas topik kita pada minggu ini, lari rumah ingin kebebasan. Jangan ke mana-mana. Dengar Nak Berehat seketika kembali. Sekejap saja lagi. Terima kasih anda masih lagi bersama dengan Dengar malam ini. Apa khabar ibu ayah, ummi abi, mami daddy? Cuba tengok anak tu sikit. Kot-kot kat dalam bilik dia tengah pack barang ke tanpa pengetahuan kita. Kejap lagi tengah malam lesap pula anak kita ikut siapa-siapa entah ke mana. Ini bukan suatu perkara yang janggal dalam masyarakat kita, lari dari rumah. Seperti saya katakan awal tadi, bagaikan telah menjadi suatu kebiasaan. Jangan esok pagi baru kita terduduk, salah apa kita ni ya sampai anak lari daripada rumah. Jangan persoalkan apabila ia telah berlaku, persoalkan bermula sekarang apa yang perlu diperbaiki di dalam rumah. Mungkin Ustazah nak sambung sedikit apa yang saya katakan tu. Apa yang Izwan cakap tu, ibu ayah bukannya satu ancaman kan. Izwan ni macam menakut-nakutkan, besok pagi tengok anak dah hilang dah kan. Tapi sebagai satu persediaan lah. Sebab sekarang ni kalau kita tanya Ahmad, mungkin zaman Ahmad tu mungkin tak galak lagi lah orang dengan handphone, media sosial ni. Sekarang ni kalau Ahmad tengok pun memang lagi dahsyat.
Jadi itulah kebanyakannya puncanya. Hmm. Jadi kita perbaiki, tolonglah. Ustazah nak tekan dua ni sajalah, Izwan, kan. Tolong jangan tak ada suasana solat berjemaah dan makan bersama di dalam rumah. Sebab kat situ adalah barakah yang sangat besar. Dalam rumah itulah nak mewujudkan baiti jannati ni, semua dekat lisan kita je. Tapi kita tak buat pun sebenarnya. Itulah yang paling kesian. Dan kita juga nak bersama dengan seorang lagi tetamu pada malam ini. Kami hubungi menerusi secara dalam talian, iaitu Tuan Nur Fahmi Muhammad Zazli. Beliau adalah ketua unit di unit Undang-Undang Keluarga dan Pejabat Agama Islam di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Selangor. Assalamualaikum Tuan Nur Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diharapkan Tuan sihat selalu dalam lindungan Allah hendaknya, ya. InsyaAllah, alhamdulillah. Baik, kita bercakap tentang lari rumah inginkan kebebasan. Mungkin Tuan di unit Undang-Undang Keluarga ni di Pejabat Agama Islam nak memberitahu, nak menceritakan bibit-bibit awal seorang remaja ini membuat keputusan untuk lari rumah. Kebiasaannya atas faktor apa tu, Tuan? Okay, terima kasih. Kami di Pejabat Agama biasanya lah, di agensi agama ni, klien-klien kami biasanya adalah berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah lah. Yang terlibat dengan masalah sosial, antaranya mereka yang telah terlanjur. Mereka telah terlanjur dan mengandung, sehingga mengandung, hamil anak luar nikah. Jadi itu dah, mereka dah susah hati, nak tahu, tak tahu nak pergi mana, nak beritahu mak ayah, takut mak ayah marah. Jadi akhirnya mereka buat keputusan untuk keluar berumah, lari dari rumah. Esok pagi mak ayah tengok kat bilik tak ada, dah anak dia. Kan? Malangnya anak ni lari, tinggal pula bersama dengan kekasihnya. Dan salah lain pula, kan? Dan berhaluat tinggal satu rumah dengan lelaki lain. Sebab itulah bila sampai masalah seumpama ini, ibu ayah datang ke Pejabat Agama, datang mengadu, mengatakan anaknya telah hilang. Jadi itu antara kes-kes yang biasa kita jumpa di Pejabat Agama ni lah, menyebabkan remaja ini lari keluar daripada rumah, meninggalkan ibu ayah dan keluarganya. Tuan, itu biasa kita di Pejabat Agama, ya. Saya nak tanyakan, mungkin kalau dalam peristiwa ataupun kes yang Tuan bawakan ini, hamil di luar nikah, kita bukan nak menghalalkan apa yang telah dilakukan itu, tetapi bagaimana kita sebagai ibu ayah tidak boleh juga menghukum mereka, malah sebenarnya perlu mendekati. Kadang-kadang orang salah faham, dia tak marah, anak dia terlanjur, jadi seolah-olah bagaikan redha kepada perbuatan itu. Tapi kita tak mau menjatuhkan hukum, sebaliknya kita kena menasihati mereka dengan cara yang terbaik, kerana akhirnya ibu ayah itulah yang boleh melindungi anak-anak itu sendiri. Pandangan Tuan? Ya, betul. Kadang-kadang kita nak kata mak ayah ni tak ambil tahu, mereka ni dah sebaik mungkin berdirikan agama kepada anak-anaknya. Anak, tapi masalahnya anak ni dalam keadaan sekarang ni, biarpun mereka tak keluar rumah, tapi mereka boleh tengok macam-macam dekat handphone. Dan akhirnya mereka terpengaruh dan ambil keputusan untuk keluar, mencari keseronokan itu di luar rumah. Mereka tidak merasakan syurga itu dalam rumah. Mereka melihat syurga itu ada di luar rumah. Sebab itu mereka keluar mencari keseronokan. Dan di rumah tersebut, tak ada siapa yang boleh berkongsi suka-duka mereka. Mereka melihat di luar sana tu ada kawan-kawan yang sentiasa menanti, yang setia bersama dengan mereka untuk berkongsi suka-duka mereka. Sebab itulah sebagai ibu bapa, dalam keadaan seumpama ini, didikan awal anak-anak itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Didikan agama itu sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak, supaya dia membesar itu dengan didikan agama. Dah besar nanti, mereka dapat membezakan antara yang baik dan juga yang buruk. Itu sangat penting, perlu diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Responden kami, Ahmad bukan nama sebenar, melaporkan tadi sekembali ataupun keluarnya daripada kem-kem pemulihan ini, Tuan Fahmi, masih ada yang tergelincir kembali ke jalan yang lama. Dalam usaha kita nak mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, apa agaknya metod ataupun kaedah yang sesuai? Kerana anak-anak remaja ni dalam usia memberontak. Jadi mungkin kita tak boleh terlalu berkasar dengan mereka. Kaedah pemujukan yang lebih baik, mendengar isi hati mereka, itu yang sewajarnya kita jadikan panduan dalam menarik mereka kembali ke jalan yang lurus. Betul. Sebab itulah, sebagai ibu bapa ni, kan, kita kena jadikan anak ini macam kawan kita. Apabila kita akan, masa kecil kita layan dia seperti mana
seperti mana anak-anak kecil, apabila mereka menginjak usia remaja, kita kena jadikan mereka kawan baik kita. Yang mana anak sesa dengan kita. Sesa dengan ayah dia, sesa dengan mak dia untuk dia menceritakan segala masalah yang ada dalam diri dia. Apabila anak ini dia merasakan ibu dan ayah itu adalah kawan baik dia, jadi kita yakin dan percaya kan, anak-anak ini dia tidak akan mudah terpedaya dengan keseronokan di luar rumah. Itu pandangan saya lah. Baik. Ustazah, mungkin nak juga memberitahu bahawa seberapa buruk sekalipun anak-anak telah lakukan, peranan kita lah, ahli keluarga terutamanya tak boleh judgmental, tak boleh menghukum mereka, dan sepatutnya kita keluarlah daripada apa yang biasa ditunjukkan dalam drama-drama Melayu ni. Kau bukan anak aku lagi, kau berambus dari rumah. Kita tak mahu semua tu menjadi sebahagian daripada cara kita. Kita nak beritahu macam ni, Jaizwan, sebab kita baru baca buku belum sampai ke penamat. Kita baru sampai tengah-tengah, muka surat berapa. So, itu antara episod-episod kehidupan. Beri peluang, beri kebenaran, sedangkan Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Beri peluang untuk anak ni berubah dengan bimbingan kita. Walaupun anak tu dah besar macam mana pun kan, dengan bimbingan kita. So, macam Ahmad sendiri tadilah kita sembang. Ibu ayahnya pun sekarang sudah berubah. Bermakna hikmah yang besar. Memang takdir tu satu perkara yang buruk. Tapi itu satu titik tolak untuk seluruh keluarga tu kembali ke jalan Allah. Okay, jadi kalau tak berlaku benda itu, sebab Ustazah pernah jumpa orang macam Ahmad. Ustazah tanya, kamu nak jadi orang macam mana kalau boleh patah balik? Saya tak nak jadi baik. Saya nak hidup yang macam ni. Sebab kalau dulunya saya baik, mungkin sekarang saya tidak sebaik ini. Mak faham ya? Betul. Jadi tidak ada satu perkara pun yang tak baik dalam hidup kita. Syaratnya sekarang tak ulanglah benda yang dulu. Itu namanya taubat. Wallahualam. Setelah anda kantoi Ahmad, apakah ada perasaan ingin merasa kembali? Bagaimana nak pulih daripada ketagihan dadah, ketagihan arak? Apa yang anda lakukan untuk kuatkan diri supaya lupakan segala yang pernah anda rasai dan nikmati satu ketika dahulu? Bagi saya, kalau lelaki, dia kena cari peneman lah, peneman hidup. Seperti kahwin lah. Bila dia dah kahwin, insyaAllah dia boleh lupa semua benda yang dia buat. Dia tak fikir lah tu. Dia fikir isteri, lepas tu nanti anak dia. Kena pasangan yang baik lah. Betul. Dan anda telah berkahwin, memiliki seorang anak berusia 8 bulan sekarang. Risau tidak kalau anak mungkin nanti tergelincir juga seperti jalan yang pernah anda lalui? Semua, saya rasa semua ibu ayah risau. Dia nak anak dia yang baik kan, terbaik kan. Saya pun risau juga kan. Takut, yalah, orang tua-tua juga takut anak ikut. Menjangkit. Kan? Itulah. Tapi insyaAllah apa benda yang saya, sejarah saya tu, saya kaji balik. Benda, apa benda yang, yalah, ibu ayah saya dulu kan, mungkin tak bagi masa kat saya. So, saya kena ubah benda tu, saya kena buat kat anak saya. Saya kena bagi masa lebih dekat anak saya. Baik. Tuan Fahmi, apa agaknya pesan Tuan kepada remaja? Sebab kalau saya boleh gambarkan, tanpa berniat untuk mengaibkan Ahmad, responden kami malam ini, beliau pernah membuat tatu di seluruh badannya, kelihatan juga secara zahir dari pandangan mata saya di sini. Mereka yang telah pun melakukan kerosakan kepada diri sendiri kita, diri sendiri mereka, dan katanya bukan saja ibu ayah dah tak mau aku lagi, Allah pun dah tak mau aku. Jadi apa agaknya nasihat dan pesan Tuan Fahmi kepada mereka yang nak kembali tetapi tak terjumpa jalan tu sebab difikirnya ibu ayah keluarga dah buang, Allah pun takkan nak lagi orang yang kotor macam ni. Apa agaknya nasihat Tuan? Baik. Yang pertama, bagi mereka yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan kisah silam seumpama ini, dan apa mereka telah dijentik pintu hatinya untuk kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali letakkan azaman dalam diri itu untuk berubah. Letakkan azaman dalam diri untuk berubah, yang mana kita tak nak lagi ulangi kesilapan yang telah kita lakukan dulu. Yang mana kesilapan dulu tu kita telah mengecewakan ibu ayah kita, sehingga mak ayah kita buang kita. Ahli keluarga kita, azaman. Yang keduanya, mungkin yang pernah ditempatkan di pusat pemulihan, sama ada di mana-mana tempat lah. Ilmu yang diketahui sepanjang di pusat pemulihan itu, jadikan ianya sebagai benteng untuk kita menghadapi ujian terbesar di luar sana. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang ketiga,
tolong, tolong cari kawan yang boleh membimbing kita sama-sama menuju ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya katakanlah kita kita ada keazaman, kita dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita masih lagi duduk dalam dalam lingkungan kawan-kawan yang betapa yang pernah dulu mengajak kita ke arah keburukan, bimbang ini nanti kita akan terus kembali ke jalan yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kata-kata Tuan Fahmi ni kepada suatu entah ya kiasan atau apa, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi maka kita dapatlah bau wangiannya. Itu hadis Nabi. Tapi kalau kita berkawan dengan tukang besi, nanti kita juga yang dapat kekotoran atau kehitaman itu ya. Ini hadis Nabi kata penerbit saya dan Ustazah Muzayana. Terima kasih. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Nur Fahmi Muhammad Zazli. Beliau adalah ketua unit di unit undang-undang keluarga Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Selangor. InsyaAllah ada kesempatan lain kita bertemu dengan topik yang lain pula Tuan ya. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Ustazah, sedikitlah kepada cerita kita pada malam ni, mungkin Ustazah nak katakan pandangan Ustazah ya, kepuasan hati Ustazah apabila melihat seorang hamba Allah ni, anak muda ni baru berusia 24 tahun, berani dan mempunyai kekuatan untuk kembali ke pangkal jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah sebut nampak orang macam Ahmad, Ustazah kata Ahmad boleh jadi pendakwah sebab dia boleh nasihat anak-anak muda kan. Sebab Ahmad kata bila bertemu dengan anak-anak muda ni kalau boleh nak bagi tahu, jangan ulanglah apa kesalahan yang Ahmad pernah buat. Dan orang macam Ustazah, macam Izwan, bila jumpa dia anak-anak muda kata, "Helah, kau cakap kau tak rasa apa yang kau rasa." Macam tu. Tapi dia boleh ikut apa yang Ahmad buat kebaikan sebab, orang ni dulu lebih teruk daripada aku tapi sekarang boleh jadi orang baik. So, tolong cari agama, anda punya isteri yang akan ditanya oleh Allah, punya anak, kan insyaAllah anak-anak selepas ni. Jadi, banalah rumah tangga yang Allah redha insyaAllah. Dan kepada seluruh penonton yang berada di luar sana, jangan pernah kita menghukum sebab kita bukan penghukum. Penghukum yang sebenarnya adalah Allah. Satu hari kita akan bertemu di hadapan Allah dan kita akan bercerita apa yang kita akan lakukan, apa yang telah kita lakukan. Satu saat semua Allah tanya, satu sen yang kita belanjakan semuanya Allah akan tanya. Baik. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, dengarkan kembali selepas ini. Alhamdulillah, dan kita dah berada di minit-minit akhir pertemuan pada minggu ini. Mudah-mudahan apa yang kami bawakan dapat menjentik hati anda, para remaja yang mungkin suka sangat memberontak dan pernah merancang untuk larikan diri daripada rumah. Tak payahlah ya, cancelkan saja hasrat anda tu. Lebih baik berada dalam rumah saja. Saya cakap mudah, tapi anda yang nak menanggungnya, anda yang rasa saya faham. Tetapi percayalah, sebaik-baik mana kawan-kawan di luar sana ke, ibu ayah kita adalah insan yang paling baik sekali. Itu pesan daripada saya, seorang yang tak pernah lari rumah. Awak, Ahmad, mungkin nak pesan kepada remaja di luar sana supaya fikir panjanglah sebelum ambil tindakan seperti awak. Nasihat saya, ada masa ni saya cakap, macam mana, tak payahlah ikut kawan-kawan tu kan. Tak ada mana pun. Nanti kita susah, bukan ada pun dia dengan kita. Yang ada yang tolong nanti kalau kita kena tangkap poli pun, tak ada kawan-kawan, ibu ayah yang tolong jaminkan. Bagi saya tak payahlah, lupakanlah benda-benda niat yang tak elok, buruk tu, lupakanlah. Fokus dengan kehidupan kita sendiri yang lebih baik. Ustazah, kata-kata terakhir dalam episod kali ini. Ustazah pula yang rasa macam belajar daripada Ahmad sebab akhirnya nanti dia akan balik cari mak ayah juga. Betul. Kan begitulah hakikat. Jadi semua yang menonton, masya-Allah kita pandanglah pada malam ini satu pertemuan yang penuh manfaat dan nasihat. Sebab macam mana pun, macam Izwan kata, kita ada ramai kawan tapi akhirnya yang jamin dekat polis hari itu pun bukannya kawan-kawan, bahkan mereka lari tinggalkan kita, mak ayah juga. Jadi semua orang kena kembali kepada Yang Maha Esa, itulah Allah, supaya insya-Allah Allah yang Maha membolak-balikkan hati akan teguhkan hati kita dengan iman insya-Allah. Dan kepada ibu ayah pula, mulalah dekati anak-anak anda sebagai sahabat, sebagai teman. Jangan terlalu nak bertegas, melulu macam
zaman-zaman P. Ramli dahulu kan. Zaman dah berubah, sekarang zamannya untuk kita dengar mereka, fahami dan selami isi hati mereka. InsyaAllah kita boleh jadi ibu ayah yang terbaik dan anak-anak kita akan sentiasa berada dekat dengan kita untuk susah senang bersama. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana telah bersama dengan Dengar pada minggu ini. Jadi mewakili Ustazah Muzayana, kru penerbitan bertugas dan semua tetamu kami pada malam ini, saya Izwan Azir Salim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. InsyaAllah minggu depan kita bertemu dengan satu lagi episod Dengar membawakan realiti dalam kehidupan ini. Jaga diri Malaysia. Assalamualaikum dan selamat malam. Dengar rintihan hati, dengar luahan rasa ini, dengar padamu ku serahkan, engkau tempatku mengadu. Dengar di sana merintih, dengar di sini menangis, dengar laungan agungmu ku bertawakan, mengejar impian. Syukur ada di jiwa, sentiasa ada di jiwa, syukur kalimah aziman, kalimah keramat. Oh, dengar ku se